Yang lebih asoy kalian lihat headstock ya. Ada gunungnya juga, gokil. And I need you to know. Anjay. Oke, balik lagi sama gue Arenara. Kali ini gue pengen mereview sebuah gitar yang Indonesia banget. Kenapa gue bilang Indonesia banget? Soalnya namanya Bromo Gitar ya guys ya. Jadi Bromo Gitar ini adalah brand gitar yang gue lihat websitenya bule banget parah. Keren banget, rapi banget. Iya, banget yeah, websitenya asoy ya. Yeah. Bahasanya juga bahasa England nih kayaknya internasional nih ya targetnya nih ya. Nah, yang gue pengen review harganya tuh yang terbilang murah. Harganya 1 jutaan ya, 1,6. Nah, sebenarnya gue tuh kepo gitu ya. Gue pengen buat si Bromo ini dengan harga 1 jutaan, nah, dia bisa enggak menyaingi suara gitar 1 jutaan yang brand yang udah terkenal lainnya guys ya, kayak Mayaha ya, atau yang depannya C, yang belakangnya T, ya itu dia kan menguasai pasar di Indonesia kan dengan harga 1 juta ya. Nah, ini ada nih barang lokal harganya 1 juta, terus gue lihat websitenya sih gue optimis bakal suaranya keren ya, tapi kita nggak tahu ya guys ya. Ya, tipenya yang BAA2CE, gitarnya tadi gue ambil dulu guys. Nah, kalau kalian lihat di sini aja gunung. Ini gunung nih maksudnya gue yakin. Ya kan? Puncak gunung itu. Ini sawah. Yes. Ya, ini logo gunung ya guys ya. Oke, Bromo. Nah, ini kan kelihatan nih, lebih gunung lagi nih. Tuh ya. Bromo tuh kalau buat kalian yang enggak tahu, Bromo itu ada di gunung di sebuah Jawa, Di sebuah pulau Jawa, Jawa Timur tepatnya dekat Gunung Semeru. Nah, Bromo ini adanya di Malang. Dari Malang biasa orang naiknya. Gua ke situ dah pokoknya. Gua pernah sih. Nah, tapi gua naik jeep itu kan? Ya naik jeep yang apa yang banyak ininya pasirnya. 1 jutaan kalian langsung dapat ini ternyata. Dapat softcase, softcase-nya juga tulisan Bromo ya. Tuh tulisannya Bromo. Dan ini cukup tebal, gua bakal nge-review ininya dulu. Tasnya nih softcase ini ada bolongan satu nih lumayan buat kalian nyimpen-nyimpen kayak senar, tuner, dan lain-lain. Ini cukup dalam tuh ya, sampai masuk banget tangan gue tuh. Segini gue nih, bisa deh. Panjang banget nih, ya. Dan lebar. Di sini ada handle. Dan di sini ada gantungan punggung ya, guys. Udah, bolongannya di situ doang. Langsung aja kita buka dalemannya, gitarnya ya. Nah, ini nih beda nih. Ini beda dari yang lain nih. Biasanya kayak giniannya putih, ini warnanya agak kekuning-kuningan, kalian bisa lihat ya. Si tas ininya, ini tas apa namanya? Ini tas, biasanya kan putih kan? Oh iya. Biasanya putih banget, ini agak kekuning-kuningan. Kain pelindung. Kain pelindungnya, karena ini kan dari Bromo ya, kena pasir. Enggak lah, emang ini namanya broken white ya guys ya. Putih yang lagi broken heart. Eish. Jadi warnanya agak luntur. Nah tapi beda game, lu pegang. Tebel. Bahannya lebih tebel ya. Oke, ini pelindungnya tebel. Ini gitarnya lumayan berat ya. Tapi kita baca speknya. Di sini ada pelindung lagi. Ini namanya pelindung kertas ya. Jeez. Di selotip, selotipnya ada 1 2 3 4 5. Ada tulisan Bromo 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 Bromo. Nah, kecil-kecil ya. Oke, kita buka dulu. Untuk packaging asoy juga. Nah, yang lebih asoy kalian lihat headstock ya. Ada gunungnya juga, gokil. Gimana lihat game? Ah iya, gila niat parah. Gunung nih. Keren. Nih. Coba ini niat bikinnya guys. All out. Nih, gua keluarin api. Keren kan bisa keluar api. Nah, di sini tulisannya Bromo BAA2CE serial number 529. Crafted in Java, Indonesia. Nah, di sini ada preamp. Nanti gue fotoin aja deh. Nama preampnya Bromo BZP1. Di sini ada pitch ya. Oh, berarti ada tuner. Ada bass, ada middle, ada treble, ada press ya. Ada press. Buat ngepress gitarnya. Langsung aja kita mau coba. Ini mic gue belum nyala ya guys ya. Kayak biasa ini karena ada preamp, nanti gue bakal cek sound suara akustiknya yang gue todong mic sama yang pakai equalizer. Nah, sekarang kita mau minjem handphone Kimboy. Di setem gampang itu udah nilai plus ya buat gua ya. Jadi langsung aja gua pengen nyalain mic dulu. Sekalian kita langsung cek sound ya guys ya. Coba kita genceng ya.
suaranya stereo banget, Kim. Lu denger dah. Gede banget bunyinya. Kayak suaranya kayak berkumpul semua, terus kayak keluar gitu bareng-bareng. Ya ini keren nih, amazing nih kok nih. Suaranya kayak ini guys, kayak aduh pick gua jatuh. Kayak aduh pick gua jatuh. Kayak yang tadi gua bilang ke Kikim, kayak dia berkumpul jadi satu terus mengeluarkan suara yang gede banget. Kayaknya senarnya juga tebel sih yang dapat yang gua dapat nih ya. Asik, asik. Kita coba sekarang petikan, guys. Oh iya, sampai lupa gue bacain spesifikasi. Gue bacain spesifikasi dulu, guys. Abis ini, spesifikasi dari Bromo ya, guys. Ini BAA2CE Body Shape Audio Auditorium Cutaway. Ya, jadi auditorium ini ruangannya. Ini cutaway. Jadi ruangan auditorium yang ada cutaway-nya. Ya. Scale-nya 648 mili. Nude white. Nut white 43 mili, topnya spurs, backside-nya mahogany, dan side-nya mahogany, top board binding ABS black and white multiply, ya. Terus sideboard-nya sama, neck-nya, nih neck-nya mahogany juga. Truss rod-nya two-way truss rod, habis itu fingerboard-nya Amara Ebony, wah Ebony nih, ya. Terus position marker ABS white dot, ini, ABS-nya nih. Terus head logo Mountain Bromo Maple, gokil. Terus nomor fretnya 20, finishingnya satin. Abis itu sound hole decoration, anjay. Cowboy rope, ini guys, dekorasi ini. Oh kayak cowboy ya guys ya, dia bilangnya cowboy rope. Rope itu tali bukan? Tali kan? Rope. Cowboy rope. Iya tali. Tali nih, cowboy rope nih. Oke udah gitu aja speknya ya. Tadi kita mau coba petik-petikan guys. Enak ya guys ya buat main petik-petik sambil nyanyi-nyanyi gitu ya. Tadi udah dicoba petik pakai jari, coba pakai tangan. Pakai pick. Oke, sekarang gue pengen coba pre-amp ya. Oke, pre-amp-nya udah kepasang. Sekarang gue pengen buat perbandingan suara pre-amp sama akustiknya, guys ya. Nanti gue tulis di sini pre-amp yang mana, akustik yang mana, guys. Oke, sekarang kita coba dipetik guys, preamp-nya.
Oke guys, gitu guys. Review dari Bromo BA A2CE ya guys ya. Ini 1,6. Udah ada pre-M-nya ya. Untuk 1 jutaan menurut gue ini asoy ya. Asoy aja kalau gue. Bang, kekurangannya bang. Nih gue nemu kekurangannya guys nih. Kalian bisa lihat gak nih? Di kamera. Ada yang kayunya ada yang ini guys. Ada yang kasar sedikit di bagian sini. Bagian finishing ya. Di finishingnya aja. Gue cari-cari lagi kekurangannya belum ada guys ya. Jadi gitu aja review singkat si Bromo BA2CE ini. Buat yang pengen beli linknya ada di deskripsi.